Hi everyone. Good morning. How are you today? Good, I'm very well and nice to meet you. Well, this morning I give you the material through the video or I give you the new material by watching the short video for me. Okay, are you ready? Ya, jadi hari ini materi saya berikan lewat video. Ya, semoga dengan video yang singkat ini kalian eh, bisa mengerti apa yang kita pelajari, sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Ya, mungkin kita minggu depan bisa zoom dan bisa tetap muka bertanya jawab dan berdiskusi bersama-sama. Oke, hari ini kita belajar lewat video, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, okay, siapkan hati dan kita berdoa. Oke. Okay. We want to pray to the God by English language. Mari kita as pray together. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without I an mean, amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit, amen. I Oke, okay, thank you everyone, and let us start the new materials. Hari ini kalian mempunyai materi yang baru, jadi materi semester 2 mulai dari unit 7, ya. Ini 7 kalian tandai ya semester 2. gitu ya. Jadi kalian tulis semester 2 di unit 7. Oke, unit 7 di student book halaman 50. Ya, halaman 50. Coba kalian siapkan student book-nya and open page 50, halaman 50. Oke, sudah ketemu halaman 50? Oke, okay, saya tunggu one minute, satu menit untuk menemukan halaman 50. Oke, okay, you get it, sudah ketemu. Oke, okay, everyone, our lesson today is learn about what do you do after school ya. Jadi hari ini kita belajar unit 7 dengan judul What do you do after school? Apa yang kamu lakukan sepulang sekolah atau setelah belajar? Ya, mungkin kita semua pasti mempunyai aktivitas ya setelah belajar pagi sampai siang, biar nggak bosen, setelah kita belajar, kita ada yang Tidur, ya ada yang tiduran, ada yang main sama adiknya, ada yang main game, ada yang nonton TV, ada yang mendengarkan musik, dan lain-lain gitu ya. Dan kita mau belajar bahasa Inggrisnya dari aktivitas-aktivitas tadi ya. Oke, okay, maybe some of you after school watching TV or watching television play with your sister, your brother, or sleep, or eat some food, and others, dan lain-lain ya. Coba sekarang kita lihat halaman 50, sudah ketemu semuanya. Oke, di situ ada vocabulary, ada vocabulary. Vocabulary itu artinya kosa kata atau perbendaran kata bahasa Inggris ya kata-kata bahasa Inggris yang harus kalian kuasai ya di situ ada enam there are six vocabularies and I think this is new words or new sentences for you kata-kata yang baru buat kalian dan Miss Reddy berharap kalian hari ini mendapatkan kata-kata itu dan menghafalkan ya. Jadi mungkin hari ini kalian mendapatkan 6 kata atau 6 kalimat yang ada di halaman 50 student book. Oke, okay, saya share materi dulu ya biar belajarnya lebih enak. Ya, yeah. oke okay, sudah kelihatan? Uh, our lesson today is Unit 7, with the title What do you do after school? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan sepulang sekolah atau setelah belajar? Oke, okay. sekarang uh, vocabularies that you must master and I remember today is there are six sentences. Ada enam kalimat. The activity or the first activity is a listen and a number ya seperti biasanya jadi nah, kalian harus banyak mendengarkan supaya kalian tahu bagaimana cara mengucapkan kalimat ini dengan benar ya tidak asal asalan tidak menurut orang tidak menurut uh, saudara begini begini tapi ini saya putarkan sesuai dengan yang diinginkan ya jadi ini Audionya dari yang buat buku ini, ya, dari native speaker atau dari orang-orang Inggris sana, dari orang-orang Inggris atau di mana bahasa ini berasal, jadi asli, ya. Makanya, kalian harus banyak mendengarkan, ya, biar kalian mendengarkan, tirukan, kemudian mendengarkan, tirukan, biar kalian bagus bahasa Inggrisnya, terutama dalam pengucapan. Oke. Okay? There are uh, sentences uh, uh, the first read comic books go jogging practice the piano go to the library paint pictures and play the guitar. Ya, yeah. oke okay, saya kasih tahu artinya dulu ya. Read comic books. Read artinya membaca ya. Membaca buku-buku cerita bergambar ya komik itu cerita bergambar ya jadi read comic book artinya membaca buku cerita bergambar atau membaca buku-buku cerita bergambar kemudian go jogging artinya pergi berlari atau pergi lari lari-lari yang kecil itu yang namanya jogging ya lari tapi tidak kenceng ya go jogging jogging ya pergi berlari Kemudian practice the piano artinya latihan. Jadi practice artinya latihan ya, latihan piano ya. Jadi berlatih. Kemudian yang bawahnya baris bawah ada go to the library. Go kalian udah tahu semuanya artinya ya. Go artinya pergi. To ke library perpustakaan ya. Jadi pergi ke perpustakaan ya. Library. Ingat-ingat ya. What is library in Indonesian? Library is perpustakaan. Kemudian di sebelahnya ada kata atau kalimat paint pictures. Ingat kalau ada s berarti banyak ya gambarnya banyak. Melukis gambar-gambar ya atau melukis beberapa gambar. Kemudian yang terakhir ada play the guitar. Ya, play kalian sudah tahu play bermain ya. Bukan hanya play a game saja, tapi play the guitar. Maybe some of you can play in the guitar, the piano, the drum, ya. Pasti kalian punya bakat musik. Ada yang bisa main drum, ya, menggebuk drum, memetik gitar dan berlatih piano seperti gambar. Oke, okay, everyone, I want to play in the audio. Saya akan putarkan kasetnya. I want to play in the audio twice, twice itu artinya dua kali ya. Saya akan mutarkan dua kali, kalian dengarkan dan tolong diberi angka pada buku masing-masing, pada bukumu di sini ya. Bukan di buku tulis ya, langsung di student book kalian beri angka. Are you ready? Please take your pen. Okay, you get it? And listen carefully while you Write the number in the boxes. Are you ready? Let's start to listen to the audio. Unit 7. What do you do after school? Listen and number. Number 1. Play the guitar. Play the guitar. Number two. Go jogging. Go jogging. Number three. Read comic books. Read comic books. Number four. Practice the piano. Practice the piano number five go to the library go to the library number six paint pictures paint pictures okay everybody i want to play once more time uh, listen again and while you take your answer and complete this exercise. Okay, you ready? Let us listen again. Ya, oh, ya. dengarkan dengan sama. Yang terpenting kalian nanti bisa menirukan ya, menirukan persis yang ada di audio ini ya. Jadi besok minggu depan kalau zoom saya akan mengetes ya. Siapa yang menirukannya udah persis sudah bagus berarti menyimak bener, atau benar atau benar-benar menyimak video ini ya. Oke, okay. dengarkan sekali lagi Audio berikut ini. Unit 7. What do you do after school? Listen and number. Number 1. Play the guitar. Play the guitar. Number 2. Go jogging. Go jogging. Number three. Read comic books. Read comic books. Number four. Practice the piano. Practice the piano. Number five. Go to the library. Go to the library. Number six. Paint pictures. Paint pictures. Oke, okay, everybody. I think enough. You know, you And know, listening to the audio. Now, let us check together. Yes, number one. Look at uh, the screen. Yeah, I give you the example. Jadi, contohnya sudah saya tuliskan di sini ya. Bagaimana cari? Uh, bagaimana tadi cara mencoba Play the guitar. Yeah, play the guitar. Jadi R-nya agak sedikit tidak kelihatan ya, karena orang-orang di sana tidak bisa R, makanya R-nya tidak diucapkan atau sedikit saja. Play the guitar, play the guitar. Oke okay, itu ya number one. Next number two, which one or which picture are they? Ada yang bisa jawab? Coba diucapkan dengan benar. What is it? We go jogging, ya? Yeah, go jogging. Bukan go ya, tapi go, go, go jogging. Itu yang benar ya? Artinya pergi berlari. Kemudian number two dan yeah, number three. After number two is number three. Which one? Yang mana gambarnya? Oke, okay, fantastic. Ya, yeah, number three is read comic books. Read comic books, coba diulang sekali lagi. Read comic books, great, oke, okay, nice. Jadi, artinya membaca buku-buku cerita bergambar, ya. Comic artinya cerita bergambar, oke. Okay, everyone, number four, what atau which picture did you write? Number well, number four is practice. The piano bacanya bukan praktice. ya, bukan praktice. tapi *practice*. *Practice*, coba ucapkan tiga kali: *practice*, 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 uh, *next*, *completely*, *practice*, *the piano*, *practice*, *the piano*. Oke, okay, once more time, Great. oke, okay. *number five*. Maybe some of you want to try answer number five. Which picture of two pictures, ya? Dari mana? Dari kedua ini yang nomor lima. Oke, okay, nice. Go to the library. Ya. Go to the library. Pergi ke perpustakaan, ya. Belajar di sana, membaca, ya. Kalau kita masih belajar seperti biasa dulu, ya. Di perpustakaan, tempat membaca, menanti orang tua, ya. Dan kita kangen untuk ketemu lagi ya. Belajar perpustakaan sama teman-temannya, gitu ya. Perpustakaan, bahasa Inggrisnya library, the library. Oke, okay. the next number six, the last number is very easy. Paint pictures, s-nya dibaca ya. Karena gambarnya itu banyak, itu lihat di sana ada beberapa, maka pakai s. Paint pictures, paint pictures, oke? Okay. Coba kalian baca lagi dari number one. Saya kasih satu waktu satu menit untuk membaca dari number one to number six. Are you ready? Let's start. Oke, okay, already practice reading sudah belajar membaca dengan benar, ya. Yeah? Number one, play the guitar. Number two, go jogging. Number three, read comic books. Number four, practice the piano, and number five, go to the library. And then number six, paint pictures. Great. Ya, jadi hari ini kalian mendapatkan kalimat atau uh, kalimat ya. Jadi kalau lebih dari satu kata, namanya kalimat ya ini. Ini sudah termasuk kalimat gabungan beberapa kata ya. Jadi ini adalah aktivitas yang dike dilakukan kebanyakan orang ya setelah belajar itu mereka melakukan ini ya. Jadi what do you do after school? Siapanya? I play the guitar. Ada yang gitu ya. Ada lagi yang I read comic books. What do you do after school? I practice the piano. Ya, dan kita lihat bawahnya ini ya. Kalian tadi sudah hafal yang kita pelajari yang di atas tadi ya. Sekarang kita gunakan untuk menjawab uh, pertanyaan berikut ini ya. I want you to try to answer these questions correctly. Ya. Saya berharap kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini dengan benar. Tadi sudah diberi modal atau modal kalimat enam kalimat tadi ya yang harus diingat-ingat. Well, let uh, let us uh, try to answer this questions. What do you do after school? I play the guitar. Ya, yang bisa main gitar. Oke, jadi yang warna biru ini boleh kalian ganti ya, sesuai yang kalian lakukan ya. Coba kalian pilih aktivitas yang lain, yang sudah dipakai jangan dipakai lagi ya. Jangan play digital lagi ya. Misalnya saya bertanya, What do you do after school? I practice the piano. Ada lagi yang bisa menjawab, What do you do after school? I go to the library. I go to the library. Next, what do you do after school? I go jogging. Or what do you do after school? I read the comic books. Ya, saya membaca cerita bergambar. Next, you answer by yourself. Sekarang kalian jawab sendiri sesuai yang kalian lakukan, ya. Tidak harus di kalimat tadi, ya. Jadi, lihat lagi, tidak, tidak harus yang ada di sini, ya. Kalian boleh menjawab dengan aktivitas sesuai dengan diri kalian masing-masing. Oke, sekarang saya bertanya, tolong dijawab sesuai dengan apa yang kalian lakukan setelah belajar. What do you do after school? answer my question please what do you do after school great i play a game. ya yeah, i play a game ya yeah. saya main game sekarang saya bertanya lagi what do you do after school i watch television nice and then i want to ask you again What do you do after school? Yang kenceng jawabnya, "What do you do after school?" I play with my sister. Fantastic! Oke, okay, ya, Mr. Hadi, senang. Kalian, kalau belajar, kalian belajar dengan sungguh-sungguh biar -sungguh, ya, nanti hasilnya bisa dilihat waktu zoom. Ya, kalian harus aktif karena sudah diberi panduan video pada hari ini. Ya anak-anak, saya kira cukup sekian dulu ya belajarnya. Lihat video ini, jadi sedikit saja. Yang penting kalian hafal tadi ya. Yang tadi 6 ini dihafalkan. Terus bagaimana cara menjawabnya tadi ini ya. Ini contohnya di sini, I play in the guitar, I play in the piano, I play in the games, I sleep on the bed, I play with my sister, I play with my brother. I go to the mall, I play with my mom, yeah, I play with my dad, I watch television, I play my dolls, etc dan lain-lain. Oke, okay, sampai di sini dulu ya videonya ya. Semoga video ini sangat bermanfaat terutama dalam cara membaca, cara membaca dengan benar. Jadi, orang yang pintar membaca atau pintar mengucapkan bahasa Inggris dikatakan dia sukses dalam bahasa Inggrisnya ya jadi orang itu kalau kelihatan pintar atau tidak dia bahasa Inggrisnya bagus ya jadi cara mengucapkannya bagus kalimat maupun kata-kata oh ini misalnya oh ini cara bacanya sudah bagus ya cara mengucapkannya sudah bagus pasti dia banyak latihan ya jadi latihannya cukup mudah nggak usah berat-berat kalian dengarkan saja ya dengarkan berulang-ulang dengarkan ulangi dengarkan tirukan ya A listen repeat A listen repeat A listen repeat the words A listen repeat the sentences ya hanya dengarkan dengarkan dan ditirukan itu cara belajar yang baik we anak-anak saya kira sampai sini ya. Nanti tugasnya tolong kalian kerjakan dari workbook. Silakan diambil workbooknya, buku yang tipis. Dibuka halaman 30. Jadi hari ini kalian mengerjakan latihan di workbook halaman 30 ya unit 7. What do you do after school? Look at part A, unscramble and write. Jadi di situ ada gambar dan ada kata yang diacak. Kalian susun ya. Di situ sudah diberikan contoh. Ada L a Y P H E T U G I -R T R R A menjadi play the guitar. Nomor dua juga sama ya. Gambarnya sudah jelas. Sudah kita pelajari tadi semuanya. Kemudian yang B, kalian juga isi ya. Kalau itu langsung ditulis maksudnya atau kata dalam bahasa Inggris ya. 1 sampai 6 kalian tulis dan semuanya tadi sudah kita pelajari ya. Nah, jadi ini ya. Jadi enam kata ini kalian gunakan untuk mengerjakan halaman 30. Jadi tugasnya sekali lagi halaman 30 workbook. Ya, jangan salah tugas ya biar ya, nilainya bagus. Oke saya screen. Oke saya kira cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat terutama untuk panduan bagaimana cara belajar, bagaimana cara membaca, bagaimana cara menjawab. Oke terima kasih semuanya yang sudah gabung. Maksud saya sudah nonton video ini ya. Semoga bermanfaat ya, bisa diulang-ulang lagi ya videonya, biar nanti kalian lebih jelas lagi. Oke, okay, everyone, I think enough on this videos, and I say thank you very much for watching. Maybe next week we can meet by Zoom or I mean virtual meeting, and we can ask and answer, ask and answer, discuss together, gitu ya. Oke, okay, terima kasih semuanya dan kita berdoa. Kita tutup dengan doa sama-sama ya. Semoga doanya tetap dihafalkan ya, walaupun kita belum pernah ketemu hafalkan. Biar kalian pintar bahasa Inggris. Oke, okay, everybody, let us pray. Close your eyes. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, It's now and I the world without an amen I in the name of the Father and the Son the Holy Spirit amen I okay thank you everybody for watching this video and I hope this video is useful for us especially to learn unit seven okay I say thank you goodbye and God bless you.